Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek Sains Kafah tahun 1, iaitu tajuk 5, Pembesaran Tumbuh-Tumbuhan. Okey, murid-murid boleh bersedia buka buku Sains Kafah muka surat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah SWT di dalam surah Taha ayat 53 yang berbunyi, فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى, yang bermaksud kemudian kami tumbuhkan dengannya, iaitu air hujan itu, berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Okey. Dalam surah Taha ayat 53 ni menerangkan tentang Allah menciptakan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dekat muka bumi ni kan. Macam-macam jenis. Ada yang berbunga, ada yang tak berbunga, ada yang berbuah. Macam-macam lah, macam-macam jenis kan. Jadi, dengan bermacam-macam jenis tu, dia tumbuh dengan adanya air hujan. Okey. Nak katanya, kalau kita, kalau pokok yang kita tumbuh, kalau pokok yang kita tanam tu, mestilah kita akan siram, betul tak? Kita akan siram setiap hari, sehari sekali. Itu kalau yang kita tanam. Kalau pokok-pokok yang dekat, contoh macam dekat hutan, dekat-dekat tepi jalan, ada ke orang siram? Tak ada kan? Jadi Allah turunkan air hujan tu untuk bagi tumbuh-tumbuhan tu keperluan air. Okey, keperluan tumbuhan ada 3. Udara. Keperluan tumbuhan. Ingat lagi tak keperluan tumbuhan? Macam mana tumbuhan tu nak tumbuh? Dengan adanya air, udara, cahaya matahari, suhu yang sesuai. Okey. Okey. Seterusnya, bagaimana tumbuhan berkembang dan membesar? Okey. Biasa kita tengok kan, manusia je membesar, haiwan je membesar. Hari ni kita tengok macam mana tumbuh-tumbuhan ni membesar dan berkembang. Okey. Bermula daripada biji benih. Bila biji benih cukup dengan ada baja sikit, letak dekat dalam pasu ataupun bekas yang sesuai. Lepas tu kita mulalah siram setiap hari dengan air yang cukup. Jangan terlebih air dan jangan juga kurang air. Kalau tak, pokok tu akan tak tumbuh dengan baik. Okey, bila setiap hari kita siram air, kita bagi cahaya matahari, kita letak dekat tempat yang sesuai, suhu yang sesuai. Selang 2-3 hari, selang seminggu, 2-3 minggu, dia akan tumbuh sekuntum bunga. Okey, bila dah lama-lama bunga ni, kalau kita tak siram, tak ada cahaya matahari ataupun hari-hari hujan je, tumbuh-tumbuhan pokok bunga ni akan mati. Okey. Ni pokok bunga matahari. Tanam dekat cukup biji benih, cukup baja. Dia akan tumbuh dengan cantik. Bila kita bagi air yang cukup, cahaya matahari dan juga suhu yang sesuai. Okey, jom kita tengok perbandingan tumbuhan yang sihat dan layu. Okey, ini tumbuhan yang perfect.
Okey, kita siram dengan air cukup. Tak terlebih air, tak terkurang air. Suhu yang sesuai, cukup cahaya matahari. Okey. Okey, ini adalah tumbuhan yang akan terjadi bila kita terlebih siram air, overwatered. Overwatered ni kita siram air terlalu banyak. Ha, dia akan jadi tumbuhan kita yang jadi macam ni lah. Rosak. Rosak, layu. Dia jadi mati, tengok ni. Dekat hujung ni. Dia hijau dekat ni. Dekat tengah-tengah aja. Dekat hujung semua dah, daunnya dah jadi mati kan. Ha, sebab itulah kita tak boleh siram air terlalu banyak. Ini pula tumbuhan yang akan terjadi bila kita siram kurang air, underwater. Ha, bila kita siram kurang air, sikit je kan air. Ha, jadi, dia akan terus layu macam ni. Ha, tapi, bila kita siram air dengan kuantiti yang cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sikit, dia akan tumbuh dengan cantik macam dekat tengah-tengah ni. Dan dengan jenis, dengan pelbagai jenis biji benih inilah, kita boleh buat makan, kita boleh buat jual, macam-macam kan. Okey, peria untuk makan, bendi boleh makan, sawi, kailan, cili, timun. Daripada biji benih ni, kita tanam, kemudian ditumbuh, jadilah timun, peria sebagainya untuk kita buat makanan, makanan kita, makanan haiwan, untuk kita jual. Itulah manfaat tumbuh-tumbuhan kepada manusia dan haiwan. Okey, seterusnya Allah menciptakan tumbuhan dengan pelbagai jenis rupa dan warna. Okey. Bila kita tengok bunga-bunga dekat muka bumi Allah ni, macam-macam jenis ada kan? Ada yang kembang macam ni, ada yang cantik, semua cantik-cantik lah. Kalau bunga, tak ada bunga yang tak cantik pun. Ada warna-warni, ada berwangi, ada. Ada ke bunga bau busuk? Okey. Ada macam-macam warna. Boleh dikatakan semua warna ada. Semua warna bunga ada. Semua warna ada pada semua bunga. Macam-macam jenis semua. Cakap je nak warna apa. Kuning, merah, pink, biru. Semua ada kan? Okey. Dan daripadanya Allah tumbuhkan dengan pelbagai jenis rupa dan warna. Okey. Begitu juga dengan buah-buahan. Ada buah-buahan tajam. Ada buah-buahan bulat, ada buah-buahan panjang dan sebagainya kan? Okey. Subhanallah, Allah yang mengawal cahaya, udara dan memberikan air untuk tumbuhan hidup sempurna. Okey. Kalaulah Allah ni tak ciptakan tumbuhan ni dengan macam-macam warna. Allah cipta semua tumbuhan satu warna, satu bentuk aje. Agak-agak apa jadi? Mestilah kita bosan kan? Contoh semua tumbuhan jadi warna putih. Cantik ke? Cantik ke muka bumi ni? Kalau semua tumbuhan warna putih je. Ataupun warna hijau je. Mestilah tak cantik kan? Okay, sebab apa Allah ciptakan tumbuhan ni pelbagai jenis rupa dan warna? Supaya ia kelihatan indah. Bila kita tengok je, kita ingat Allah. Kita ingat betapa besarnya ciptaan Allah. Betapa indahnya ciptaan Allah ni. Dan bila kita tengok indahnya ciptaan Allah ni, kita akan terus ingat Allah kan? Terus sebut Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila kita tengok benda-benda cantik, benda-benda indah, mesti kita puji.
siapa penciptanya kan? Ha. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Baik, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain pada minggu hadapan untuk pembelajaran seterusnya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.